Kejadian ricuh antara Dewi Persik dengan Ketua RT, Malkan, mengenai sapi kurban kini sudah melandai. Perseteruan antara Dewi Persik dengan Ketua RT tersebut meredah saat kedua belah pihak mengucapkan kata-kata maaf. Permasalahan sapi kurban Dewi Persik dengan Ketua RT sempat dikabarkan akan menempuh jalur hukum. Namun, Ketua RT menegaskan jika permasalahannya dengan Dewi Persik tersebut tidak harus berakhir di jalur hukum. Menurut ketua RT, mengatakan dirinya tidak ingin ada masalah dengan warganya, termasuk Dewi Persik. Saya itu tidak pernah berhubungan dengan Bu Dewi Persik ataupun asisten rumah tangganya, kata ketua RT. Ketua RT memberikan pesan menohok kepada Dewi Persik. Jika Dewi tidak harus datang meminta maaf kepada dirinya, gak perlu orang minta maaf, saya sudah memaafkan, tambah ketua RT. Ketua RT terselain itu, Ketua RT menegaskan kepada Dewi Persik, bahwa Dewi Persik tidak perlu khawatir mengenai keamanannya. Karena ada aparat yang akan melindungi warganya. Intinya permasalahan antara dirinya dengan Dewi Persik sudah dianggap selesai. Sebut juga mengatakan jika dirinya tidak pernah berkata jelek tentang Dewi Persik. Selain itu, kisruh Dewi Persik dengan Ketua RT di sekitar rumahnya memang menyita perhatian banyak pihak. Meski pada akhirnya, konflik di sapi kurban itu sudah berakhir damai. Mantan suami Dewi Persik, Saipul Jamil pun ikut berkomentar menanggapi pertikaian antara Dewi Persik dengan ketua RT. Setelah bikin heboh dengan perseteruan di momen suci Idul Adha, Dewi Persik akhirnya sudah saling memaafkan dengan ketua RT di rumahnya. Saipul Jamil Selaku orang yang pernah hidup bersama Dewi Persik pun ikut berkomentar. Menurutnya, sang mantan merupakan korban dari penyampaian informasi yang salah. Sehingga muncullah kesalahpahaman hingga DP dan Ketua RT sempat terlibat cekcok. Dari sudut pandang saya sebagai orang yang dulu pernah ada di hidupnya Mbak Dewi Persik dengan kasusnya yang sekarang sedang kres ya dengan Bapak RT Lebak Bulus. Saya tidak ingin menyudutkan siapapun. Kalau menurut apa yang saya teliti dari berita yang beredar, siapa sih sebenarnya yang keliru, ujar Saipul Jamil. Yang keliru bukan yang salah. Yang keliru terlebih dahulu, sebenarnya ini adalah kesalahpahaman yang disampaikan oleh seseorang kepada Dewi Persik. Jadi, Dewi Persik ini sebenarnya korban. Korban apa? Korban penyampaian yang salah, sambungnya. Pernyataan Saipul Jamil ini bukan tanpa sebab ia lontarkan, pasalnya pria yang akrab disapa Bang Ipul itu mengaku cukup tahu atak mantan istrinya itu. Karena saya tahu watak mantan istri yang pertama memang seperti itu, dia itu gampang sekali percaya apa yang disampaikan. Dia gak teliti dulu. Jadi saya sudah sangat mengenali wataknya, ungkap Bang Ipul. Menurut Saipul Jamil, DP sebenarnya adalah orang yang baik. Namun memang cenderung enggan untuk mengecek sesuatu, sebenarnya, anak ini baik banget, baik. Yang penting jangan sampai ada berita yang salah nyampai di kuping dia karena dia ini orangnya gak mau cek, Beber Saipul Jamil.